The Unknown, killer baru kita sudah rilis, dan pastikan kalau kalian pengen dapetin killer ini kagak usah beli pakai Auric, tunggu aja 2 minggu lagi teman-teman, dan kalian bisa beli pakai Blue Shard seharga 9.000 Blue Shard. Ya, penampilannya cukup creepy, walaupun penampilannya ini tidak bisa mendeskripsikan seberapa kuat dia teman-teman ya. Walaupun perksnya menurut gua oke, tapi sayangnya skillnya, powernya ini tidak terlalu mendeskripsikan bahwa dia adalah killer yang kuat, tapi tetap fun untuk dimainkan, dimana powernya ini bisa menembakkan projectile, namanya UVX-nya itu nembakin proyektil teman-teman. Kalau terkena survivor, survivornya akan melambat, dan kalau survivornya nginjak sisa proyektilnya di tanah, itu mereka bisa knockdown, tapi ya itu susah banget untuk diterapkan ya teman-teman. Dan killer ini juga bisa menciptakan 4 ilusi, dimana nanti dia bisa travel ke masing-masing ilusinya. Ya, kita langsung cek aja gameplaynya teman-teman, let's go. Wush, kayang bosku. Apa sih anjir killer ini? Oh, apa nih anjir? Anjir bisa ngeluarin penis goblok. Maksudnya bisa ngeluarin. Oh, ada point lainnya juga guys. Oke, gitu animasinya ya. Oke. Paham. Oh, dia kalau nembak bakal ngelemah gitu ya. Oh, suaranya ada dua ya. Sebentar ya. Nah, gue meninggalkan halusinasi gue di situ tuh. Sorry. Oke, ini kan gue tendang dulu. Oke, nyala lagi. Oh, gitu. Oke. Berarti harus lemparin si ini dulu ya di sini ya. Set satu kan. Ah, kenapa gua guys? Tembak. Oke, gua transfer ke sana. Oh, oke. Sepertinya gue mulai mengerti. Ya, yeah, I see you. Oh, halusinasi gue tuh bisa hidup terus, guys. Keluar. Saya tahu. Oke. It's time to serious, oke? Okay? Oke. Oh, bagus. Proxy-nya bagus banget, guys. Yang bisa mindahin teror radius itu bagus banget. Itu kebukti tuh survivornya, nggak tahu gua di belakang dia. Oke, gua akan lempar satu kali lagi di sini. Flat. Boom, kena. Oke, sip. Ah, salah. I know you here. Anjing, dia pakai head on. Oke. Tar, gua nggak akan ke situ.
Dia larinya. Oke. Iya. Oke, bagus. Dia nggak expect tuh pasti ada halusinasi gue di situ. I know. Oke. Gua nggak perlu ngemori semuanya ya, sepertinya guys ya. Yang gua perlukan hanya memenangkan match ini dengan adil sih. It should be like that. Kayak gua akan lempar satu. Gua nggak akan kesana guys, karena terlalu camping kesannya kalau gua kesana. Oke, gua akan lempar satu di sini. Nyari ininya susah guys, ngelempar si UVX ini susah banget. Oke, gua akan transfer ke sini dulu. Boom. Ah, kosong. Ah, I see you. Boom. No. Gua udah liat lu. Oke, dia nggak tahu ya. Gua kesini ya. Oke, let's go. Iya. Ah, bagus juga nih killernya. Gue langsung suka loh pakai dia. Oke, santai aja. Masih 2 gen. Oke, halusinasi gue udah hidup semua tuh. Ah, ngapain nih orang? Oke, kena. Apakah bisa gua mori? Oh, belum bisa ya. Mau nyenter gua, lambat lu. Boom. Ah, lepas anjay. Wah, kosong. Halo Rizky sekali ya. Halo jempol salep. Halo Bagas Koro. Ntar ya, gue lagi cari. Push. Aduh, salah anjir. Damn bro. Oke, overall sebenarnya bagus-bagus aja sih. Cuma nyari momentum buat kita ngelepasin UVX ini susah banget, guys. Oke. Gua terpaksa melakukan semi tunnel by the way ya. Lah. Oke, exit power. Ntar, gue masih coba-coba. Ngebuat halusinasinya susah banget. Anjing, itu susah tuh. Duh, kenapa survivor ngebling-ngebling? You're gonna want to see this.
Oh, lambat lu, lambat lu, lambat. Sampai duluan gua. Apakah ada yang sembunyi? Iya, gue juga pengen liat morinya, guys. Oh! Nah, ini kena nih. Oke, kita bisa mori, kita bisa mori. Oke, kita bawa di tengah ya, yang agak terbuka ya. Oke, kita mori naga, guys. What the hell, apaan sih? Morinya creepy banget, cok. Mori sih serem, tapi... What? Morinya aneh banget. Tapi serem, tapi serem, tapi serem. Oh iya, ini kayaknya... Sebentar ya, gua kalau beresin match ini dulu, baru gua nanti menuliskan pikiran gua ya, menumpahkan pikiran gua ya mengenai killer ini ya. Oke, okay. Langsung kill aja. Okay, kita menang, kita menang. Anjir gitu doang morinya. Ya serem sih. Serem sih, serem sih.